Kembali lagi di channel kita Makan Sampai Kenyang bareng aku Gilang dan Ica. Jadi sekarang kita mau cobain apa nih, Ica? Itu loh, boba yang hits banget di Singapura. Ada R&B dari Singapura dan berbuka di Jakarta hari ini. Jadi kita mau coba aja deh langsung ya. Iya, yuk. Menu populernya yaitu boba creme brulee. Nah ini ngantrinya panjang banget untuk dapetin ini. Jadi aku mau cobain sekarang ya. Boba lembut banget, selembut itu. Jadi kayak begitu nyedot itu kayak chewy banget dalam mulut. Begitu susunya juga pas. Cuman emang agak kemanisan sih buat aku. Cuman kayak oke banget sih ini rasanya. Kayak susunya tuh benar-benar berasa kayak soft banget gitu di mulut. Jadi creamy, soft, manis. Kalau suka manis sih pasti cocok sih minum ini sih. Aku suka sih. Boba dari R&B dan ini dari Singapura. Waktu aku coba di Singapura tuh enak banget dan salah satu top di Singapura. Jadi aku mau coba yang di Jakarta di Emporio Fluid. Nah ini di atasnya itu ada susu, terus ada gula merahnya di sini, ada boba dan di atasnya itu ada gula yang dibakar. Jadi kita coba aja. Selamat minum. Ini bobanya benar-benar lembut banget. Dan menurut aku salah satu boba yang terbaik dan apa ya? Di sini juga bobanya tuh nggak cuma kerasa tepung doang, tapi dia tuh kerasanya manis. Karena dicampur juga dengan brown sugar dan campuran brown sugar dengan bobanya tuh mantap banget. Terus kalau menurut aku sih kemanisannya pas. Mungkin kalau Ica tadi bilang kemanisan, kalau menurut aku sih pas. Ini sama yang aku suka lagi, tekstur susunya tuh nggak heavy. Dia tuh agak seperti foamy gitu di mulut. Jadi dengan adanya boba dan brown sugar yang cukup berat dan dicampur susu yang cukup ringan, jadi ini kombinasi yang mantap banget. Terus satu lagi aku perhatiin kayaknya ukuran bobanya lebih kecil dibandingin sama kompetitornya. Tapi itu perasaan aku doang sih. Menurut aku juga. Bener ya, lebih pas kecil. Pas kamu bilang, aku jadi baru ngeh gitu. Iya. Kayaknya tuh ada yang beda gitu. Dari something in the glass-nya, tapi apa gitu ya. Gitu. Ukuran bobanya menurut aku lebih kecil. Benar-benar. Cuman kayak rasanya sih enak sih. Rasanya enak. Kalau yang suka manis pasti suka sih. Kalau pecinta manis nih wajib dicoba. Segini aja videonya, gimana menurut kamu? Enak gak? Suka sih. Gitu. Karena kayak sebenernya pas banget gitu, komposisinya tuh pas banget. Ini kayak this is the brown sugar boba tuh yang kayak gini gitu yang kita expect gitu. Ya udah deh, segini aja videonya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Komen ya, kita bikin apa lagi? Komen, apakah kita harus bikin boba terus? Iya, atau bikin yang lain gitu, ada ide nggak gitu. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.